Kok mau manggil sih? Aduh. Mana ya? Ini kita udah di Pasca lagi. Diteleponin nggak aktif. Coba kita coba lagi. Mana lagi? Halo? Halo. Halo, ya. Kak? Iya. Kak Vina ya, ini aku yang mau beli handphone Kakak. Iya, Kak. Lagi di mana? Ya. Pascalnya di mananya ya? Aku di Pascal di dekat M Glow. Dekat M Glow. Oh iya, Kakaknya pakai baju apa? Pakai baju biru. Oke, pakai baju biru. Oke, aku ini lagi jalan ke sana, Kak. Tunggu bentar ya. Iya. Kak Vina ya? Oh. Kak, aku kenalin Vicky yang mau jual handphone itu. Oke. Kak, gimana ya transaksinya? Hah? Udah nunggu lama di sini? Udah lumayan. Kenapa enggak? Di sana ini yang kafe di sana. Duduk di situ. Di situ bayar mahal. Nah, emang kenapa? Enggak megang uang gitu. Oh. Aduh. Kak, emang kakaknya sampai malam-malam jam segini? Ini kan udah jam 9:30, enggak ada waktu buat COD besok gitu, Kak? Enggak ada sih, Kak. Soalnya aku besok udah mau pulang kampung. Pulang kampung? Sekarang juga, malam ini juga. Pulang kampungnya kemana, Kak, kalau boleh tahu? Aku ke Garut. Ke Garut? Aduh, lumayan jauh malam-malam kayak gini. Naik apaan? Nggak akan ada mungkin ini, kan? Ya paling satu-satunya pakai elf, Kak, ke sana. Pakai itu juga, pakai elf. Ya, enggak sih, pakai apa juga. Terus, tapi aku butuh banget sih. Butuhnya, maaf ya, Kak, aku nanya-nanya nih, barangkali aku boleh tahu itu butuhnya buat apa? Jadi gini, Kak. Aku tuh sebelumnya kerja di sini. Oh, di Pascal sini. Jadi apa? Jadi barista. Barista. Tapi aku udah dikeluarin. Terus aku harus dikeluarin kenapa? Karena sepi sih. Sepi. Jadi kakaknya di PHK gitu. Iya. Terus? Terus aku ya aku mau pulang kampung, harus bawa uang. Bawa uang. Kak, emang kalau misalnya ke Garut harus bawa uang gitu, pulang kampung sana. Buat apa emang? Kalau boleh tahu. Jadi kan ini mau lebaran. Aku mau ngasih ke orang tua buat buat lebaran apa? Adik aku juga. Oh, kakaknya anak keberapa kalau boleh tahu? Aku anak pertama tulang punggung. Anak pertama. Terus total adiknya ada berapa? Berapa bersaudara? Tiga sih sama. Oh, tiga. Berarti sama kakaknya tiga. Berarti kakak tuh tulang punggung keluarga ya? Adik-adiknya udah pada sekolah? Iya. Terus orang tua masih komplit, Kak? Masih. Masih komplit. Nah, rencananya kakak kan jual handphone. Itu mau dikasihin ke orang tua, itu buat apa, Kak, uangnya? Buat beli baju lebaran keluarga aku sama adik-adik aku. Buat beli baju lebaran? Sama emang buat kasih orang tua sih. Kakaknya memang nggak kerja dulu, cari kerja lain gitu sebelum pulang? Atau enggak nanti pulangnya di saat sesudah mendekati lebaran gitu kan, sekarang baru-baru banget puasanya. Iya, soalnya susah nyari kerja di sini, Kak. Kak udah. Apalagi dadakan. Dadakan baru banget hari ini di PHK-nya. Udah seminggu sih. Udah seminggu. Aku juga udah coba cari kerja cuman enggak dapat. Oh. Di sekitaran sini memang atau enggak di luar lain gitu. Enggak nyoba lagi nyari kerja di enggak hanya barista gitu, Kak, atau apa kek gitu, enggak ada gitu. Aku udah nyoba sih, Kak, tapi enggak masuk. Oh. Kak, aku langsung ini aja ya. Coba handphonenya mana, Kak? Ini tuh enggak ada ininya, enggak ada kelengkapan dusnya gitu, Kak? Enggak ada, Kak. Hah? Enggak ada. Batangan. Iya. Chargeran enggak ada. Enggak ada. Ini nggak bisa kurang lagi, Kak. Jangan, Kak. Soalnya aku butuh banget. Aku gini deh, mentoknya berapa gitu. Aku nawar 1,5 deh. Gimana?
Kalau bisa dilebihin ya kak. Hah? Kalau bisa lebih dilebihin. Dilebihin? Aku uangnya nggak ada lagi kak. Maksudnya ya ini mah aku hitung-hitung nolong ke kakak aja malam ini biar supaya laku gitu, supaya kakak juga bisa pulang, terus supaya bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau ini aja deh, kalau misalnya kakak nggak ngasih 1,5, 1,7 deh. Nggak bisa dilebihin ya kak? Enggak, ini soalnya handphonenya juga udah pada retak kak, nggak ada dusnya. Aku juga sebenarnya kalau ngejual lagi juga susah sih. Ini hitung-hitung nolongin aja ya, paling aku juga buat jualan-jualan online kan ya lumayan lah gitu kak. Gimana kalau 1, aku tambahin deh 1,750. Hah? Yaudah, gak apa-apa. Gak apa-apa, 1,750. Kakaknya mau dibayarnya, aku gak bawa uang cash. Kebetulan ATM-nya juga jauh, paling nanti aku transfer gimana? Gak apa-apa. Yaudah deh, ini handphonenya pegang dulu kak. Nanti uangnya aku transfer ya. Oh iya, kakak, aku boleh nanya sebentar nggak? Kakak kan udah lama nih, udah seminggu nggak kerja. Kakaknya muslim? Muslim. Terus kalau misalnya, sekarang kemain-kemain puasa? Puasa. Kalau misalnya kakak kayak makan buat sahur, terus sama buat buka puasa itu dari mana? Uangnya kan kakak udah nggak kerja selama seminggu. Ada sisa-sisa tabungan sih. Oh masih ada sisa tabungan. Kalau enggak paling pakai mie aja. Oh beli pakai itu apa kayak makannya sahurnya sama bukanya pakai mie instan, nggak bakal jadi penyakit gitu kan? Iya seadanya aja. Oh, kakak di sini tinggal sendiri? Iya. Nggak ada cowok gitu? Nggak punya, nggak belum punya pacar. Oh, terus kalau misalnya aku daftar gitu jadi cowok kakak gimana? Gitu. Yaudah deh kak, jadi itu tadi berapa? 1,750 ya? Aku nih transfer ya, nomor rekeningnya berapa kak? Nih kak, aku udah transfer ya. Makasih banyak ya kak. Udah ya? Oh iya, kakaknya tuh sekarang pulang gimana? Oh iya, handphonenya aku terima ya kak handphonenya ya. Terus kakak pulang gimana? Juga ya, paling kakak boleh nggak pesenin Grab buat aku? Pesenin Grab? Ke alamat aku. Dari sini, ke Dago. Emang uangnya ada? Kan harus ke ATM dulu mungkin, megang uang nggak? Paling ada tabungan di kosan. Iya kan harus ke ATM dulu. Gini deh. Kalau supaya kakaknya nggak ini, gimana kalau misalnya kakak sama aku anterin? Iya bisa kak. Enggak, kakak kan pulang ke Dago nih. Aku juga sekalian sejalur, mau ada perlu dulu ke sekitar daerah Pahlawan. Jadi kalau mau, aku anterin. Kebetulan aku bawa mobil, kak. Nggak usah. Hah? Nggak, nih aku gini deh. Makanya mungkin nggak percaya sama aku. Ini sebenarnya aku mohon izin dulu ya, kak. Aku sambil nge-vlog ini. Jadi aku tuh konten kreator. Nih, kakaknya bisa lihat dulu ini YouTube aku. Nah sama kan mukanya, jadi takutnya kakaknya nggak percaya gitu sama aku. Aku nggak ada niat jahat sama sekali sama kakak ataupun gimana-gimana. Jadi hitung-hitung nganterin kakak aja gitu. Nggak usah deh kak, aku takut ngerepotin. Jadi mau pakai Grab aja. Ya udah deh, aku pesenin Grab dulu ya. Aku yang bayarin ya, aku masih banyak ya kak. Kalau misalnya gitu aku izin pamit ya kak. Kakaknya hati-hati di sini, baik-baik, sehat-sehat selalu. Salam juga buat orang tua ya. Makasih ya kak, bye. Guys, aduh kasihan juga ini. Handphone.
handphonenya gua bawa terus, atau handphonenya aku kasihin aja lagi gitu ya, soalnya kasihan banget buat komunikasi dia. Gua kasihin aja lah, gua balik aja lah, kasihan banget. Kakaknya belum ini lagi, Kak, belum datang ya? Ini apa? Aku kasihin lagi aja deh handphonenya. Nggak jadi dibuka? Nggak apa-apa. Akunya apa ya? Nggak tega gitu ngeliat kakaknya, ngerasa apa ya, sedih gitu. Karena kakaknya kan baru banget keluar kerja, baru banget di PHK, terus kakaknya juga apa namanya, kalau nyari-nyari info kerja atau di mana kan nggak ada gitu. Jadi ya aku balikin lagi handphonenya, itu kan handphone hitung-hitung kakaknya sambil nyari-nyari informasi kerja, terus kalau misalnya komunikasi sama teman-teman atau keluarga kan bisa gampang. Jadi handphonenya aku balikin lagi aja buat kakak. Berarti nggak jadi dibeli? Uangnya gimana? Dibeli jadi bukan dibeli ya, apa ya, uangnya buat kakak aja deh ya, hitung-hitung aku nolongin ya, sambil ya aku beramal di bulan puasa juga deh kak. Beneran kak? Iya beneran. Jadi ya aku ngeliat kakaknya kasihan aja gitu, itu kan buat orang tua kakak, kakaknya juga sebagai tulang punggung gitu kan di keluarganya, kasihan harus ngebiayain sekolah adiknya, terus ngebiayain orang tuanya juga, ngasih makan orang tua sama adik-adik. Jadi itu uangnya aku ikhlasin aja deh, aku ikhlas kok buat kakak. Iya beneran, enggak, iya serius, aku kasihan. Enggak, ya maksudnya ya hitung-hitung nolongin kakak aja lah. Mudah-mudahan ya kakaknya doain aku aja, mudah-mudahan rezeki akunya semakin lancar gitu, dan bulan puasa kakaknya juga sehat selalu gitu. Ya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama kak. Gimana kalau sekarang kakaknya pulang sama aku aja ya? Tadi kan? Nggak ngerepotin. Nggak, aku nggak apa-apa. Udah aku cancel juga ya. Kak, seriusan nggak ngerepotin? Apa? Seriusan nggak ngerepotin? Nggak kok, beneran. Aku ikhlas nolongnya. Seakan dunia tak lagi sempurna, warnai gelap langkahku, beratku melangkah, hampakan langitku, rasuki gelap mimpiku. Dapatkah ku melihat, dapatkah ku mendengar lembut suaramu yang kini telah hilang? Mampukah ku bernafas, sanggupkah ku berjalan bila aku jauh? Ragaku hingga di malamku, warnai gelap langkahku, beratku melangkah, apakan langitku, rasuki gelap mimpiku. Dapatkah ku melihat, dapatkah ku mendengar lembut suaramu yang kini telah hilang? Mampukah ku bernafas, sanggupkah ku berjalan bila aku
mendengar lembut suaramu yang kini telah hilang. Mampukah ku bernafas? Sanggupkah ku berjalan bila aku jauh? Dapatkah ku melihat? Dapatkah ku mendengar lembut suaramu? Kini telah hilang.